Wajah karyawan yang diduga kirim foto tanpa busana ke suami Dr. Reza Gladys terungkap. Publik lugu-lugu membagongkan. Dilansir dari suara.com, Dr. Reza Gladys tengah menuai sorotan publik usai curhatan soal masalah yang menimpa rumah tangganya viral di media sosial. Melalui akun Instagramnya, Reza Gladys mengungkap perilaku tak senonoh salah satu karyawan yang sudah dirinya anggap seperti adik sendiri. Dokter kecantikan tersebut menerangkan jika karyawan ring tersebut hendak merebut kebahagiaan keluarganya dengan mencoba menggoda sang suami atau Bah Mufid. Ada satu-satu perempuan yang sedang berusaha mengambil kebahagiaan orang lain, kebahagiaan keluargaku, kebahagiaan anak-anakku, tulis Reza dikutip Kamis 2 Mei 2024. Demi kebahagiaan dia dan ternyata keluarganya membenarkan perbuatannya yang aku ketahui saat aku bertemu mereka, imbuhnya kembali. Reza Gladys lantas membenarkan jika karyawannya tersebut mengirimkan foto-foto yang tak senonoh kepada sang suami. Kenapa aku sampai menghilang 2 minggu? Pertama, pasti kena mental. Kok bisa? Ada apa? Traveling kan otak si istri kemana-mana, kata Reza Gladys. Meski demikian, adik ipar Siti Badria ini mengungkap jika kini hubungannya dengan sang suami sudah kembali membaik. Setelah 2 minggu ini, aku cari tahu semua. Alhamdulillah, aku dan suamiku baik-baik saja dan tidak ada yang ditutup-tutupi dari keluarga, terang Reza Gladys. Setelah curhatannya ini viral, kini terungkap wajah dari karyawan yang mengirimkan foto tak senonoh kepada suami Reza Gladys tersebut. Diduga adalah RF, karyawan yang telah mengirimkan foto-foto tanpa busana kepada suami dokter kecantikan yang sedang viral tersebut. Diketahui, RF merupakan salah satu karyawan kepercayaan Reza Gladys. Ia sering melakukan siaran langsung bersama Reza Gladys. Wajahnya juga kerap terpampang di konten-konten diunggah di akun media sosial TikTok usaha milik Reza Gladys, Glavitsia Glow. Kolom komentar unggahan TikTok Glavitsia Glow yang memperlihatkan sosok RF kini pun telah dibanjiri beragam komentar warganet. Wajahnya kayak orang bener, komentar warganet. Emang yang lugu-lugu membagongkan, timpal warganet lagi. Oh, kayaknya mbaknya emang demen warna biru, imbuh warganet lagi. Emang bisa... Enggak bisa bohong, emang bener cantik ini anak, tambah warganet lainnya lagi.